Vâng. Vâng. Abang Yusra kan? Ya. Kau siapa? Yusra yang dua kali kalah round top 16 tuh kan? Kurang ajar. Kok kasih sakit hati aku gak tuh? Sabar, 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 bang. Bukan. Saya nak beritahu abang yang abang ada peluang untuk balas dendam dan tebus kekalahan abang tuh. Macam ni. Macam ni, bang. Beatbox Army Malaysia menganjurkan Beatbox Sport Season 1. Apa? Pengumuman, pengumuman. Menyeru semua beatboxer dari dalam dan luar Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan lain-lain lagi untuk datang dan menyertai perlawanan Beatbox Sport Season 1. Untuk pengetahuan anda-anda semua, Beatbox Army Malaysia, iaitu persatuan beatbox terbesar di Malaysia, bakal mengadakan perlawanan Beatbox Sport Season 1 pada tarikh 14 dan 15 Disember 2019 bertempat di Pulau Pinang, Malaysia. Dan perlawanan Beatbox Sport Season 1 ini dianjurkan sepenuhnya oleh Beatbox Army Malaysia yang diketuai oleh Shazel. Daftarkan diri anda segera sebelum 28 November 2019 untuk beraksi. Daftar dengan secepat mungkin sebelum terlambat. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari ke www.beatboxspot.tk. Di sini saya akan beritahu kamu 3 sebab kenapa anda wajib join Beatbox Sport Season 1. 1. Tak payah, tak payah. Biar aku aja yang terangkan. Kalau korang-korang semua masih tertanya-tanya, kenapa korang kena join perlawanan Beatbox Sport Season 1 ni, berbaloi tak kalau join? Apa faedah dapat kalau join? Ya, anda berada pada video yang betul. Kerana saya, Magogo, akan terangkan anda 3 sebab kenapa anda perlu join Beatbox Sport Season 1. 1. Format battle yang berbeza. Kalau macam event-event sebelum-sebelum ni, semua beatbox event sebelum ni berformatkan kalah mati. 16 beatboxer terbaik akan dipilih untuk battle di pusingan, best 16, quarter final, semi final dan final. Kalau salah seorang beatboxer tu kalah pada salah satu round, dia tidak akan dapat terus mengikuti pertandingan itu dan dia hanya mampu menonton atau balik sambil menangis kesedihan. Tetapi format yang digunakan untuk Beatbox Sport Season 1 ini adalah format 7 to Smoke. 30 beatboxer akan dibahagikan kepada 4 pool. 8 orang beatboxer untuk setiap pool dan 8 juara akan diperoleh dalam masa 2 hari. Untuk menjadi juara senang saja. Setiap beatboxer harus battle 1 versus 1 dan akan memperoleh 1 poin untuk setiap kemenangan. 7 poin terkumpul yang diperoleh akan menobatkan beatboxer itu sebagai juara. Jadi, apa tunggu lagi? Bila lagi kamu mau cuba format battle yang begini? Hanya di Beatbox Sport Season 1. Sebab kedua, sound system video audio yang berkualiti tinggi. Kalau kamu ikut beatbox battle tapi sound system dia tidak sedap, teruk dan berkualiti rendah, mesti tak syok kan? Mesti korang rasa tak sedap nak ikut battle. Kenapa aku cakap macam ni? Tapi untuk Beatbox Sport Season 1 ni, Beatbox Army Malaysia telah menyediakan sound system yang berkualiti tinggi dan akan menjanjikan kepada anda-anda semua kepuasan yang lebih semasa anda menjalani battle. Jadi kamu-kamu tak perlulah risau pun ataupun takut kalau-kalau special sound kamu nanti tidak kedengaran di mic. Jangan risaulah, pasal Beatbox Army Malaysia sudah menyediakan sound system yang berkualiti tinggi, bang. Tak rugi. Sebab ketiga, pengalaman dan kenangan terindah. Inilah sebenarnya sebab yang terpenting kenapa kamu wajib join Beatbox Sport Season 1 ni, adalah pengalaman dan kenangan terindah yang akan kamu perolehi. Waktu kamu masih sekolah rendah.
waktu event ni jelah masa untuk kamu berkumpul dengan beatboxer-beatboxer seluruh Asia. Kamu boleh dapat kawan baru, lawan baru. Kalau ada rezeki, kamu boleh dapat awek baru. Ha, tunggu apa lagi? So, itu dia 3 sebab kenapa anda wajib untuk join pertandingan Beatbox Pod Season 1 ini, bang. Jadi, nak tunggu apa lagi? Cepat daftarkan diri anda. Segera. Dan jangan lupa untuk hantarkan wildcard untuk menyertai pertandingan ini. Sekali lagi, untuk maklumat lanjut, anda boleh layari ke www.beatboxpod.tk ataupun anda boleh pergi ke Insta @beatboxamimalaysia. So, tunggu apa lagi, bang? Cepat daftarkan diri. Beatbox Pod Season 1 memang berbaloi, bang.